Lesti Kejora kini tak tampak lagi dalam poster teranyar Dangdut Akademi 5. Posisinya bahkan digantikan oleh Siti KDI. Lesti yang kemungkinan didepak pasca mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga langsung menuai komentar netizen. Keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT-nya menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Banyak netizen yang mendesak KPI untuk turut memboikot istri dari Rizky Billar itu. Kini, tampaknya Lesti juga didepak dari Dangdut Akademi 5. Sebuah poster yang diunggah akun media sosial ajang tersebut pada hari Sabtu lalu tak lagi menampilkan foto Lesti. Dalam deretan poster tersebut, Akademi 5 Top 18 grup hanya tampak Reza Zakaria, Nita Talia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Rati. Sementara pembawa acaranya adalah Putri Isnari, Gilang Dirga, Ramzi, Irfan Hakim, dan Jerayut. Tampaknya posisi Lesti Kejora digantikan oleh Siti KDI. Diketahui, Lesti sendiri sudah lama tidak menjadi juri sejak tersandung kasus KDRT pada 28 September 2022 yang lalu. Lesti yang didepak dan digantikan Siti KDI langsung menuai komentar para netizen. Bagus, diganti yang lain, kan dia udah kaya, nggak butuh dukungan dari orang lain, itu baru dari tahu suatu saat yang lain menyusul. Ingat ya kata-katamu, dulu aku ikut dukung, tahu sekarang bilang gak butuh. Netizen, komentar netizen. Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk berdamai kembali. Sebelumnya, Rizky Billar resmi dibebaskan pihak kepolisian usai Lesti Kejora mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Tentu saja keputusan Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa dan menuai banyak komentar netizen. Sebelumnya, Rizky Billar yang awalnya dinyata sebagai tersangka kini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi. Netizen yang awalnya begitu simpati dan apresiasi dengan keberanian Lesti melaporkan kasus KDRT yang diterimanya, namun berakhir kecewa dan menuai banyak kontra. Usai menandatangani surat persetujuan untuk damai, adanya video yang beredar di media sosial memperlihatkan Rizky Billar tengah bersama dengan Lesti dengan senyuman usai mencabut laporan tersebut. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.